Reaksi Mbappe saat Messi memenangi pemain terbaik FIFA 2022 turut menjadi sorotan. Nah, daripada penasaran, simak aja nih videonya. Lionel Messi kembali membuktikan dirinya sebagai pemain terbaik di dunia. Hal itu dipastikan setelah dia mendapatkan penghargaan The Best FIFA Men's Player 2022. La Pulga mengumpulkan 52 poin dari hasil voting yang diadakan oleh FIFA. Ketika namanya disebutkan, Messi diminta untuk naik ke atas panggung dan memberikan sedikit sambutan. Akan tetapi, salah satu sorotan menuju ke sosok saingannya, yakni Kylian Mbappe yang tepat berada di sebelah Messi. Tersorot kamera, Mbappe menunjukkan ekspresi yang sangat senang rekan setimnya itu meraih penghargaan bergengsi tersebut. Tak hanya itu, Mbappe juga memberikan pelukan dan ucapan selamat. Meskipun kalah dalam penghargaan pemain terbaik FIFA 2022, Mbappe nyatanya bisa menerima dengan kebesaran hati tentang kemenangan Lionel Messi. Ex-striker AS Monaco ini bahkan menyebut sang penyerang berusia 35 tahun sebagai yang terbaik. Trofi lainnya untuk di rumah. Selamat kepada Lionel Messi. Anda memang yang terbaik. Kata Mbappe dalam unggahan di akun Instagramnya. Gimana, seru banget dong pastinya. Emang iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, aduh udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya.